kawan-kawan semuanya, wes kembali lagi di channel YouTube Arjuna CN. Wes pertama dan satu-satunya satunya wae nomor 1 wae. Channel YouTube yang suka vlog truk, bus, tronton, pickup, mobil, becak, tukang ojek, wah, bangun bakso, mie ayam, cendol dapat ngapet, skabel pokoknya. Ya hari ini Arjuna berada di Owabong Waterpark Purbalingga dalam acara yang punya luar biasa sekali, anniversary Galing Auto Contest. Wah, jadi acara ini adalah anniversarinya Galing yang ke-28 kan semuanya, dikemas dengan adanya kontes modifikasi. Dan seperti apa keseruannya, kita nanti akan bongkar bersama-sama, tentunya bersama Arjuna CN. Salam Arjuna CN, semuanya kabeh kabeh kabeh, ayo ikut yuk. Waduh, Mas Wi, luar biasa sekali. Oke, kalian semuanya, dan kita langsung disambut nih berjumpa dengan Mas Win sebagai ketua panitia penyelenggara event hari ini, atau bisa juga dikatakan ketuanya Galing ya. Oke, okay, Mas Win, gimana perasaannya hari ini? Hari ini sangat senang, kebetulan hari ini juga pengunjungnya udah mulai berdatangan, semakin ramai dalam event auto kontes Purbalingga. Okay. Yang merupakan kota perwira. Oke, luar biasa sekali, dan ini antusias pengunjungnya juga ramai sekali ya. Sip. Karena ini hari pertama kalian semua, jadi ini sudah mulai berdatangan tentunya. Yeah. Mas Win seperti itu. Dan ini untuk besok hari Minggu sendiri, ini kan anniversary Galing nih. Betul. Hari Minggu sendiri bisa besok mulai jam berapa sampai jam berapa ini? Untuk anniversary Galing besok akan dimulai pukul 10 sampai pukul 4 sore. Seperti itu. Yes. Oke, dan untuk hari Sabtu ini kita mulai dengan adanya event kontes modifikasi dulu, Mas Win. Betul. Oke, sukses Mas Win, sampai jumpa besok, kita ledakan. Ledakan. Oke. Oke, yuk kita lanjut. Kawan-kawan semuanya, wes kembali lagi bersama Arjuna CN di sini, dan kita baru masuk di depan pintu masuk ya. Kita sudah disambut dengan modifikasi-modifikasi yang luar biasa tentunya, dan tidak asing lagi. Wah, wow, persembahan dari Irsat Karoseri kawan-kawan. Kita bisa lihat di belakang kita ini salah satu, bukan salah satu ya. Ini banyak sekali modifikasi kelas ekstrim kawan-kawan. Dan bagi yang sudah sering nonton ataupun pecinta truk modifikasi, tidak asing dengan hasil karya dari Irsat Karoseri di belakang Arjuna ini. Oke, okay, ada Rafa juga. Ini ada Mobil Legend. Wah, seperti itu. Dan di sana banyak sekali. Loh, dah guyu kabeh. Ini dari mana ini? Irsat. Oh, timnya Irsat. Ini Pak Eko mana Pak Eko? Oh, belum datang. Oke, seperti itu. Dan kita nanti akan ngobrol juga bersama Pak Eko ya toh. Oke, dan kita langsung masuk ke sebelah sini lagi. Ini ada truknya Om Irul ya toh. Persembahan dari Irsat Karoseri juga kawan-kawan semuanya. Dan di dalam sana masih ada banyak sekali modifikasi-modifikasi kabeh. Masih banyak sekali modifikasi kelas ekstrim juga. Dan karena gimana? Lanjut. Dan di dalam sana, karena layoutnya ini sangat panjang sekali, masih banyak modifikasi-modifikasi kelas ekstrim dari berbagai kelas. Nanti kita akan review satu persatu. Kebetulan hari ini kita bertemu dengan Cak Imin. Halo Mas Min. Halo, gimana kabarnya? Baik sekali ya, luar biasa. Sampai sini kapan? Malam. Oh, malam. Unitnya mana unitnya? Itu ada di sana 4 yang siapa itu. Oh, 4 itu. Yang kuning tuh, Dilan. Ya, oke, okay, nanti kita akan review juga kawan-kawan semuanya. Sehat selalu, Pak Emin. Kapan ini ke Jambi? Oh, nanti kita agendakan. Agendakan di Jambi, tunggu di Jawa Barat. Oke, okay, siap. Di Jawa Tengah, Jawa Timur terus. Oke, okay, siap. Jawa Barat ya, ditunggu. Siap. Oke, okay, seperti itu kawan-kawan semuanya. Yuk, yuk, yuk.
semuanya, dan kita berjumpa lagi dengan truk ceketer tahun 74 atau 75 ini ya. Oke, seperti itu, luar biasa dengan estetiknya, pakai baknya masih kayu kan semuanya. Dan kita agak kesini, kita jumpa dengan hasil karya dari Zen Medira Konsep Banjarnegara. Wes, luar biasa sekali. Perbaliknya Banjarnegara ya. Oke, kita agak kesini kan semuanya dengan hasil karyanya, karena untuk Zen Medira Konsep ini juga sudah tidak asing lagi kawan-kawan. Oke, kita lanjut untuk jalan ke sebelah sana kawan-kawan semuanya. Oke. Dan ini ada hasil karya dari Kang Min. Si Amis kawan-kawan semuanya, Bos Min ya. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini sangat remes sekali untuk konseptor-konseptor seniman roda. Tinggal ngomong. Berdatangan berasal dari berbagai wilayah, berada di Purbalingga. Galengan Wabong Auto Park. Auto konten, gak apa-apa, kesel, panas. Yuk, lanjut lagi, yuk! Oke, kawan-kawan semuanya, wes banter-banter beri-beri wong turu. Oke, dan kita masih lanjut perjalanan kita untuk nge-review satu persatu kontestan-kontestan seniman truk modifikasi, oke, yang berada di Purbalingga ini. Oke, di belakang Arjo ini ada dari BJL ya, Juana. Oke, seperti itu. Dan juga ini ada New Manja. Wah, ini kemarin King ya, saat berada di salah satu event kemarin, luar biasa sekali dengan konsep apa ini ya, pokoknya just lah ya loh. Nanti kita akan review sampai dalam. Oke, seperti itu. Dan kita masih di sini. Kita ini salah satu kontestan yang tadi malam ikut kategori Demlo ya, luar biasa. Untuk penjurian sudah selesai juga, dan kita masih lanjut di sini. Wah, ada New Manja lagi. Wah, ini juraganya Mas Budi kawan-kawan dari Gunung Kidul Wonosari, nek gak salah ya, nek salah ya dicorek. Oke, dan di sebelah Arjuna ini ada Parjo. Oke, lanjutnya ke sini. Ini ada anak lanang ya. Ini kelihatan dari BBE Kreasi Banyumas kawan-kawan semuanya. Ini untuk ownernya kita tidak tahu, dan tidak tahu maksudnya nggak ada gitu loh ya. Dan di sini ada Hansa. Ini truknya dari kawan Galing kawan-kawan semuanya, dari Majalengka kalau nggak salah. Oh, Ciamis. Dari Ciamis Jawa Barat, luar biasa sekali. Nanti kita akan review juga. Langsung saja kita lanjut ke sini kawan-kawan. Ini dari JSK Konsep ya toh, JSK Konsep dari Mas Erik, yang tentunya tidak asing lagi nama JSK Konsep di kalangan kontes truk modifikasi kawan-kawan semuanya. Dan kita masih lanjut di sini. Luar biasanya di sini untuk spotnya di sini, hotel, kamar hotel di sini, truk. Jadi pemilik truknya tidur di depan truk ya. Tapi dalam kamar hotel. Oke, seperti itu. Dan kita masih lanjut di sini kawan-kawan semuanya. Dari Sang Raja Batang Subah kalau nggak salah. Gitu. Karena Arjuna belum ketemu sama ownernya. Kita lanjut ke sini kawan-kawan. Apa kayak ini? Oh, masih dari Sang Raja kawan-kawan. Jadi untuk Sang Raja ini untuk di dunia kontes truk modifikasi mungkin bisa dikatakan baru ya, tapi sudah berani tampil melawan mental-mental para petarung. Wah. Oke, seperti itu. Oke. Dan kita di sini dari mana ini? Oke. Di sini juga kita dari Sujama. Luar biasa, ini salah satu saudara Arjuna ternyata juga datang ke sini. Sekali. Seperti itu kawan-kawan semuanya, review kita pada sore hari ini berada di Wabong Waterpark, tepatnya di anniversary Gale yang ke-28 Auto Kontes. Dan kita akan jumpa di video-video berikutnya. Tetap pantengin terus YouTube Arjuna CN. Salam Arjuna CN, semoga kabeh kabeh kabeh.